Hi everyone, welcome to Om Brewok Stories. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan bahas alur cerita film romantis bikin baper yang berjudul Mirza. Film ini mengisahkan cinta dua pasangan sejoli yang dipaksa harus kandas karena kematian yang sangat tragis. Tapi seakan takdir tidak merelakan cinta mereka itu ambiar, di kehidupan selanjutnya mereka pun dipertemukan lagi dan harus menjalani kisah cinta yang sangat memilukan kembali. Mau tahu kebaperan film ini? Udahlah, langsung aja deh gas ke IBM Om Brewok Story. Awal kisah di sebuah desa pandai besi di Rajasthan, India. Seorang kakek-kakek bercerita tentang kisah sepasang kekasih yang sudah menjadi legenda selama berabad-abad. Cerita apa, Anich? Diceritakan ratusan tahun yang lalu, konon katanya ada kisah cinta yang tak lekang oleh waktu. Kisah tentang pengkhianatan, kasih sayang, dan cinta yang berakhir tragis. Scene kemudian pun berpindah ke burung-burung yang dari boolnya keluar api yang dipanahin sama kawanan kesatria berkuda. Pokoknya keteprak, keteprok, keteprak, keteprok, pus. Rupanya mereka itu sedang mengikuti sebuah kompetisi untuk memperebutkan hati putri raja. Dari semua kesatria itu, ada satu kesatria yang sangat menonjol dengan busur panah batu obsidian biru. Dia itu berhasil menembak manuk-manukan bool api lebih banyak daripada peserta yang lain. Saingan terberat kesatria yang bernama Mirza itu adalah pangeran yang bernama Rames. Tapi santuy kuy, masa iya peran utama kalah? Dengan epik, Mirza membelah busurnya si Rames sampai jadi dua. Scene kemudian pun berlanjut ke adegan para kesatria ini pun harus menghindari bola-bola api. Kayak sama tadi coy, walaupun sampai ngepot-ngepot, si Mirza ini berhasil melewatin tuh ujian gak ngotak. Namun pas hendak ketiban meteor, tiba-tiba lalalala kok malah berubah jadi dart. Ini konsepnya apa sih? Adalah lanjut dulu aja ya. Di masa kini diperlihatkan anak SD impres yang bernama Monis. Setiap pagi dia itu selalu disatronin sama anak cewek tetangga yang bernama Socita. Pokoknya mereka berdua itu udah akrab bener dah, untal-untul-untal-untul setiap hari. Nah pas jalan ke sekolah, Monis pun kelupaan sesuatu dan dia malah balik pulang. Sialnya, bis jemputan malah udah keburu datang. Alhasil si Monis pun ketinggalan jemputan. Di saat pelajaran udah mulai, diperlihatkan si Monis yang udah indah-indik dari jendela. Dengan jurus nyelingsep ala bajing tidur, si Monis ini pun berhasil menyusup ke kelas dan duduk barengan sama si Soci. Lah om kirain apa yang ketinggalan? Rupanya ini anak bocah bucin salah kaprah, lupa membawa manisan untuk si Soci. Jelas aja si Manis pun langsung ketahuan sama Pak Guru dong. Pak Guru pun bertanya, kenapa si Manis ini bisa telat? Ya selayaknya bocil yang lain sih ya, dia pun ngibul dan bilang kalau dia tuh ngambil buku PR-nya. Ah ini pas ditanyain mana PR-nya, baru deh dia jiper. Untungnya Soci pun langsung memberikan bukunya. Nah permasalahannya tuh, pas Soci dimintain buku PR-nya juga, dia hanya bisa terdiam. Karena tidak mengerjakan bocil dah senggol-senggolan tangan, om aja kalah. Ancok, adalah. Intinya sih karena nggak mengerjakan PR, Soci pun harus mendapatkan hukuman gebuk tangan. Pas pulang sekolah, teman-temannya pun menyuruh si Soci laporan ke bapaknya yang polisi, biar tuh guru dibedil jidatnya. Namun si Soci tidak mau mendengarkan saran dari teman-temannya itu. Sesampainya di rumah, dengan wajah penuh rasa penyesalan, Monis pun meminta si Soci laporan ke bapaknya yang polisi itu. Tapi Soci menolak, kalau dia laporan berarti itu sama saja ngelaporin si Monis juga. Biarlah tangannya sakit, asalkan cinta sejatinya tidak ketahuan gak ngara PR lah. Nah di dalam rumah, pelayan rumah yang bernama Puri langsung memberikan hormat polisi ke Soci. Hormat itu udah jadi kebiasaan mereka ketika Soci pulang sekolah. Namun Om Puri menyadari kalau ada yang aneh dengan tangannya si Soci. Untungnya Om Puri itu sadar sikon, dia pun pura-pura nggak tahu. Namun pas Pak Ratori nanya kabarnya si Monis, tiba-tiba si Monis itu malah udah ngilang nyicilek kabur. Malam harinya diperlihatkan kalau si Ratori itu sangat menyayangi si Soci, karena Soci itu sudah tidak punya ibu dari kecil. Ratori tidak ingin melihat si Soci menjadi sedih, makanya Ratori sangat protektif sama si Soci. Nah di tempat lain diperlihatkan kalau si Manis terlihat tidak tenang. Di benaknya itu penuh dengan rasa marah yang sangat amat besar. Entah apa yang membuat ini bocil nekat, malam-malam buta, ini bocah malah masuk ke rumahnya si Soci. Keesokan harinya, seperti biasa, Soci memanggil si Monis untuk berangkat bareng. Tapi aneh bin ajaibnya, emaknya si Monis bilang kalau Monis itu udah berangkat dari tadi. Mendengar itu, Soci pun girang, karena temannya itu udah ndolor, nggak jadi tukang telat-telat lagi. Namun di sekolahan, pas Pak Guru masuk, tiba-tiba dia pun langsung ditembak hingga tewas oleh si Monis.
Ternyata Monis itu mencuri pistol milik si Ratore. Dia nekat membunuh gurunya sendiri. Karena dendam, tangan mungilnya si Soji dikeplak sama nipak guru. Tak lama kemudian, Monis pun ditangkap dan dibawa ke persidangan. Melihat anaknya membunuh gurunya sendiri, ibunya si Monis pun hanya bisa pasrah. Sedangkan si Ratore tidak percaya, teman akrab putrinya itu mencuri pistolnya untuk membunuh gurunya sendiri. Tak lama kemudian, Monis pun dijebloskan ke penjara khusus anak-anak. Selama di penjara itu, Monis pun menjadi anak yang sangat rebel dan bermasalah. Hampir setiap hari, dia pun berandai-andai bisa melarikan diri untuk setidaknya bertemu lagi dengan si Soji. Nah, di lain sisi, Soji juga terlihat sangat terpukul karena teman dan cinta sejatinya itu sekarang harus mendekam di penjara. Sampai suatu hari, Monis pun merencanakan pelarian diri. Dia pun bermain bola dengan anak-anak yang lain. Memanfaatkan kelengahan sipir penjara yang main bola, si Monis ini pun langsung berlari keluar gerbang. Tapi naasnya, di saat Monis berhasil keluar, Soji malah udah pergi ke Inggris untuk bersekolah. Beberapa tahun kemudian, diperlihatkan mas-mas gagah dengan kuda putihnya. Mas-mas yang bernama Adil Mirza itu mendatangi kampung Pandai Besi. Nah, di sana Adil pun menemui Pak Kumar dan putrinya yang bernama Zainab. Ketika melihat si Adil, wajah si Zainab menjadi berbinar-binar. Rupanya Adil Mizra ini dulu sempat ditampung oleh si Kumar. Jadi Adil dan Zainab itu udah selayaknya kakak adik itu deh. Gak lama kemudian, anak Zainab yang bernama Rasid pun keluar. Ini anak bangor banget dah. Ah, om males nyeritainnya. Di lain tempat, di istana raja, diperlihatkan pangeran yang bernama Karan menunggangi kuda putihnya. Di dalam istana, diperlihatkan bila si Karan itu langsung menemui Maharaja yang sedang berbincang dengan komisaris polisi Ratori. Rupanya, Ratori yang sekarang udah jadi jenderal polisi yang bisa dibilang sangat dekat dengan keluarga kerajaan. Nah, pas Ratori mau pergi, Karan pun langsung nanya, kira-kira Suchita itu kapan pulang ke Indianya ya, Pak D? Selak kangen nih. Rupanya, Karan dan Suchita itu sekarang lagi pacaran. Mereka pertama kali bertemu di Inggris pas mereka sama-sama saling menempuh pendidikan. Tak terasa, satu bulan pun berlalu dengan sangat cepat. Saat itu diperlihatkan si Soji yang disambut oleh Om Puri. Tak hanya Om Puri yang menjemput, papinya si Soji juga datang dong. Gak lupa pangeran ganteng si Karan juga ikutan jemput lah. Nah, karena udah kangen kemencer sampai ke ubun-ubun, Ratore pun menyuruh si Karan aja yang mengantrin pulang si Soji. Orang tua mah pengertian, ya iyalah pangeran. Nah, di dalam mobil, dua pasangan bucin ini pun tidak bisa menyembunyikan rasa kangen mereka. Di tengah hujan yang tiba-tiba deres, mereka berdua pun langsung tukeran iler, kelomoh-kelomoh basah-basahan. Namun tanpa mereka sadari, ada motor yang nyelorongin aksi tukeran iler mereka. Namun seketika, Tumas-mas pun langsung hilang entah kemana. Keesokan harinya diperlihatkan si Karan yang bermain polo bersama kolega-koleganya. Di tengah permainan, Karan pun menyuruh tukang kudanya untuk ikutan bermain. Yes, tukang kuda pangeran itu adalah si Adil Mirza. Anehnya, pas melihat permainan polonya si Adil, tiba-tiba si Soji seperti dejavu. Dia itu seolah-olah melihat kenangan di kehidupan yang dulu. Ketika melihat pasukan kesatria yang sedang menghindari bola-bola api demi bisa memenangkan kompetisi. Di saat itu juga diperlihatkan bila Putri Saliba sangat takjub dengan ilmu memanahnya si Mirza. Singkat cerita, kompetisi itu pun tinggal menyisakan dua kesatria untuk mendapatkan tombak mutiara. Di saat memperebutkan tombak itu, Putri Saliba pun sangat berharap si Mizra lah yang bisa mendapatkan tombak itu. Tapi sialnya, yang mendapatkan tombak itu adalah si Rames. Tapi tenang, yang mendapatkan mutiaranya adalah si Mizra. Nah, nggak terima dia kalah, si Rames pun langsung melemparkan tombaknya. Tapi tenang, si Mizra ini punya ultra insting, jadi dia bisa menghindari itu tombak. Nggak terima ditulup pakai tombak, si Mizra pun langsung ambil ancang-ancang dengan panahnya. Nah, di sana sempat terjadi ketegangan, karena semua orang mengarahkan anak panah mereka masing-masing. Melihat semua orang bisa mati konyol, Putri Saliba pun langsung melemparkan selendangnya ke Mizra. Kembali lagi ke masa kini, diperlihatkan bila si Soji disambut sangat hangat oleh Maharaja. Bahkan Suchita juga diberikan hadiah selamat datang yang sangat mahal dan indah. Maharaja sudah nggak sabar untuk meminang Suchita sebagai menantunya. Namun pas lagi asik-asik yang ngobrol dengan Pangeran Karan, perhatian si Soji teralihkan ke sosok Adil yang lagi ngangon kuda. Nah, di lapangan kuda, diperlihatkan kalau si Adil itu lagi menjelaskan tentang sejarah kerajaan Rajasthan ke wisatawan bule. Melihat itu, Karan pun bertanya, dari mana si Adil ini bisa bahasa Inggris? Soalnya Karan itu tahu kalau ini anak nggak pernah sekolah formal. Adil berkata kalau dia itu belajar dari kandang ini. Terlihat juga bila si Adil itu sedikit gugup pas melihat calon istri pangeran. Apalagi pas Karan menyuruh si Adil melatih secara khusus si Soji untuk mengendarai kuda.
Tak terasa selama beberapa hari, Adil ini pun selalu melatih si Sochi. Dari sering ketemu itulah, mereka pun akhirnya semakin dekat, tentu aja saling ngobrol-ngobrol. Sampai suatu hari, Sochi pun bercerita kalau si Adil itu sekilas mirip dengan sahabat kecilnya dulu. Sochi bilang kalau dulu itu punya teman yang selalu membawakan dia tas pas berangkat sekolah, selalu telat pas berangkat sekolah, dan selalu perhatian ke Sochi. Mendengar cerita dari Sochi itu, Adil pun hanya bisa terdiam. Selama beberapa hari ke depan, Sochi itu selalu aja menceritakan kenangannya bersama si Ponis ke Adil. Karena udah nggak kuat, Adil pun keceplosan. Pergilah ke sekolah Gudar Fadan, kalau kamu itu masih kangen sama masa kecilmu. Aku bukan tempat sampah curhatmu. Mendengar itu, Sochi pun heran kenapa si Adil ini bisa tahu nama sekolahnya pas masih kecil. Dan akhirnya Sochi pun menyadari kalau Adil itu adalah sahabatnya semasa kecil, yaitu si Ponis. Tapi pas si Sochi memeluk si Adil alias si Ponis itu, dia pun langsung melepaskan pelukannya. Untuk lebih memastikan, Sochi menunjukkan tato burung waletnya. Si Sochi juga langsung pengen membuka bajunya si Ponis, karena Sochi tahu ada tato yang sama di punggungnya si Ponis. Tapi si Ponis tidak mau mendengar lagi, dia itu sadar diri siapa dia sekarang. Belum lagi, Ponis alias si Adil ini adalah buronan polisi yang kabur dari penjara. Dulu itu dia kabur dari penjara untuk menemui si Sochi, tapi dia malah terdampar di desa Pandai Besi. Setelah itu, dia pun dipekerjakan sebagai tukang kuda di istana Kerajastan. Melihat Ponis yang sudah tidak seperti Ponis yang dulu, Sochi pun kecewa dan langsung pergi meninggalkan si Ponis. Tapi jujur, Li, si Sochi itu nggak bisa melupakan tentang kenangan masa kecil mereka yang penuh cinta dan monyet. Cinta monyet maksud om. Pas lagi asik-asik yang ngelamun, si Sochi malah dikagetkan oleh si Karan. Malam harinya, Ponis Adil, panggil apa ya anaknya? Daripada mumet, Adil Ponis Mirzaya ini, om panggil Ponis aja ya. Intinya sih, di malam itu, Ponis pun meminta bantuan si Zainab untuk menjos tatonya. Aslinya sih, Zainab nggak tega melihat si Ponis kesakitan, tapi Ponis terus saja memaksa. Ponis itu tidak ingin kalau tato itu menjadi penghubung kisahnya lagi dengan si Sochita. Di malam yang sama, diperlihatkan acara pertunangan Pangeran Karan dan si Sochita. Semua orang pun terlihat bersuka cita bersama, termasuk si Sochi. Namun pas pelayan membawakan manisan, raut muka si Sochi pun langsung berubah. Dia itu langsung teringat tentang kenangan kecil bersama si Ponis. Seperti sebelumnya, Sochi itu seolah-olah dejavu dengan hal ini. Sekilas, dia pun melihat kenangan di kehidupan di masa lampaunya. Diperlihatkan saat itu, Putri Saliba akan dijodohkan dengan Pangeran Rames. Di saat itu, tiba-tiba ada panah yang nyelonong membawa mutiara cinta. Melihat itu, Putri Saliba dan Mizra pun terlihat melarikan diri bersama. Kembali lagi ke masa kini, diperlihatkan kalau si Sochi yang gak bisa tidur, malah berjalan ke kandang kuda sambil hujan-hujanan. Di sana dia melihat si Ponis yang baru bangun bobok. Melihat Sochi yang bajunya teng terawang transparan, Ponis pun meminta si Sochi untuk kembali. Bagaimanapun juga, Sochi akan menjadi putri dan otomatis menjadi majikannya. Tapi si Sochi itu gak mau, dia itu malah mendekati si Ponis. Sochi pun bilang kalau cinta sejatinya itu hanyalah si Ponis. Abis itu udah pada tahu kan mereka ngapain di kandang kuda sepi hujan deras baju bacah. Joget, maksud om joget. Adah, jangan pada ngeres dah. Tapi ya emang ada adegan ngeresnya juga sih dikit. Keesokan harinya diperlihatkan kalau si Sochi dan si Ponis berlaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa semalam. Tapi di dalam lubuk hatinya yang terdalam, si Ponis itu udah kemecar pas ngeliat si Sochi gendal-gendul di atas kuda. Apalagi rasa cemburunya keluar pas ngeliat si Sochi berpelukan dengan pangeran di atas kuda. Dia pun langsung flashback ke kenangan masa kecil mereka pas main sepedaan bersama si Sochi. Dengan hati yang ambiar, Ponis pun mengendarai motornya dengan gas-gasan. Di atas benteng, dia pun berpikir sambil menahan rasa pedih di hatinya itu. Beberapa hari kemudian diperlihatkan si Sochita mendatangi rumahnya si Zainab. Sochi bertanya, kemana saja si Ponis selama beberapa hari ini? Kok nggak kelihatan babar blas? Nah di sini Ponis pun menceritakan kisahnya, di mana dia diadopsi oleh keluarga Pandai Besi dan hidup sebagai Adil Mizra. Tak lama kemudian di dalam, Zainab pun memberikan gelang dari mantan suaminya ke Sochi. Dia ingin si Sochi menjaga si Ponis, tapi Sochi menolak karena dia tahu Zainab itu juga mencintai si Ponis. Zainab pun bilang, kalau dia itu memang mencintai si Ponis dari kecil, tapi dia tahu kalau cintanya si Ponis itu hanya untuk si Sochi. Di sini mereka pun pada ngekek bareng karena kisah cinta mereka itu memusingkan sampai bikin Om Brewok ini puyeng. Nah pas mau mengantar pulang Sochi, Sochi melihat lukisan Saliba dan si Mizraya. Kembali lagi, Sochi pun dejavu dan melihat masa lalunya.
Di saat itu diperlihatkan kalau Putri Saliba dan si Mizraya berhenti sejenak di sebuah pohon yang berada di sebelah danau. Melihat keindahan danau itu, Saliba pun langsung toples dan ciblon di sana. Udah itu aja sih. Keesokan harinya diperlihatkan si Monis yang mendatangi istana. Di saat itu Monis pun mendapatkan tugas dari si Karan untuk mempersiapkan kuda-kuda untuk perburuan nanti malam. Pas melihat tangan Monis yang hitam-hitam, Sochi pun langsung marahin si Monis. Kamu tuh ya udah dibilangin jangan suka ngoprak motor sendirian, ngeyel sih. Melihat keakraban Sochi dan si Monis, Karan pun menjadi cemburu. Bahkan dia pun langsung mengelap tangan si Sochi. Gak seharusnya seorang putri menyentuh tangan kasar rendahan seperti si Monis. Nah, malam harinya diperlihatkan rombongan pangeran yang ingin berkuda malam-malam. Niatnya sih, mereka itu ingin berburu kijang. Tapi sialnya, mereka itu malah diburu oleh macan kumbang. Di saat itu, kuda milik si Sochi diserang oleh macan. Melihat itu, Karan pun mencoba menyelamatkan si Sochi. Tapi apalah daya, walaupun pangeran, namun si Karan ini cupu bener. Melihat itu, Monis pun langsung menghalau itu macan nakal. Untungnya tuh macan takut dan kabur. Tak lama kemudian, pangeran pun dibawa ke rumah sakit. Beruntungnya, tidak terjadi luka serius yang dialami oleh si Karan. Keesokan harinya, Karan pun siuman di sebelahnya si Sochi. Tak lama kemudian, Maharaja dan Ratori pun datang ke sana juga. Sebagai rasa terima kasihnya, Maharaja pun memberikan cincin emas untuk si Monis. Melihat putrinya yang kelihatan lelah, Ratori pun meminta si Monis untuk mengantar si Sochi ke mobil. Kasian ya kamu, Nduk. Padahal tinggal beberapa hari lagi pernikahan kalian tuh akan berlangsung. Nah, di luar, Monis pun bertanya kenapa si Sochi itu tidak bilang kalau pernikahannya dengan pangeran akan segera digelar. Namun Sochi hanya bisa terdiam, dia itu dilema besar. Satu sisi, dia tidak bisa membatalkan pernikahan ini. Tapi di sisi yang lain, Sochi itu tidak bisa melepaskan cinta sejatinya, yaitu si Monis. Sochi pun berkata, kalau Monis memang mencintai dirinya, tolonglah berbuat sesuatu. Sore harinya, diperlihatkan Om Puri mengabarin Ratori kalau ada tamu si Monis. Jelas saja, Monis pun disambut dengan hangat oleh si Ratori. Nah, di sana, Monis pun bertanya dengan takut-takut. Maaf, Pak, saya punya pertanyaan. Berapa lama status kriminal seseorang bisa berlangsung? Si Ratori jelas saja bingung lah. Dan akhirnya Monis pun mengaku kalau dia itu adalah si Monis, teman masa kecilnya si Sochi yang telah membunuh gurunya sendiri. Monis pun juga berkata kalau dari dulu itu dia sangat mencintai si Sochi, bahkan sampai sekarang. Monis itu ingin meminta restu untuk menikah dengan si Sochi. Yah, gimana ya? Ratori pun langsung ngusir si Monis lah dengan marah-marah. Monis itu nggak punya cermin popie ya. Kriminal pembunuh miskin, kasta rendahan. Masa iya dibandingin sama pangeran ganteng kaya raya? Tak lama kemudian, hal itu pun langsung disampaikan ke Maharaja. Mendengar itu semua, Maharaja pun jadi murka. Dia pun meminta si Ratori memadamkan api ini sebelum melahap semuanya. Sialnya, pembicaraan itu didengar oleh si Karan. Malam harinya, diperlihatkan si Karan mengajak si Monis ke tempat macan tempo hari. Dia bilang ingin balas dendam sama tuh macan. Tapi aslinya sih, si Karan ini ingin membunuh si Monis. Karan menyadari kalau Monis masih hidup, maka cintanya si Sochi tidak akan lekang. Nah, di saat hendak menembak si Monis, Karan pun bimbang, seakan-akan dia tidak bisa bergerak. Tapi kalau dipikir-pikir, dia harus membunuh si Monis ini. Dan benar aja, pas kudanya si Monis ketakutan sama macan, Karan pun langsung menembak si Monis. Beruntungnya, pangeran ini bloon kalau soal menembak, dia malah nembak kudanya si Monis. Tahu kalau dia mau dibunuh sama pangeran, Monis pun mencoba kabur. Tapi sialnya, dia malah kejengkang dan kepalanya kebicik watu. Melihat kuda kesayangannya sekarat, Karan pun langsung membunuh tuh kudanya. Tapi pas hendak membunuh si Monis, Karan melihat macan kumbang. Seketika dia pun langsung putar balik dan menyerahkan kematian si Monis ke macan kumbang itu. Nah, di titik ini, Monis pun mengalami dejavu seperti yang dialami oleh si Sochi. Dia melihat rombongan kesatria di bawah Rames yang memburu mereka berdua. Di saat itu, Mirzaya pun langsung menembakkan anak panahnya dan berhasil membunuh pangeran Rames, Maharaja, dan pasukan yang lain. Tapi bohong, itu ternyata cuma mimpi dari si Putri Saliba. Dia mendapatkan pandangan masa depan dengan bahaya yang akan mengintai mereka. Nah, di lain tempatnya lagi, diperlihatkan si Sochi yang menemui ayahnya yang lagi mabuk. Ratori pun bertanya, kenapa Monis harus muncul di saat seperti ini? Ratori itu tahu kalau Sochi juga masih mencintai si Monis. Jadi, jalan satu-satunya untuk memutus cinta itu dengan kematian si Monis. Mendengar itu, Sochi pun merasa terpukul. Karena tidak ingin Monis mati, dia pun setuju untuk segera menikah dengan Pangeran Karan. Singkat cerita, acara pra-pernikahan kerajaan pun digelar. Namun, pas mau make up terakhir, Om Puri membawa wanita bercadar ke ruangannya si Sochi. Di luar dugaannya, wanita itu adalah si Zainab. Dia sengaja datang karena tidak ingin melihat si Sochi menikah dengan orang yang tidak dia sayangi. Tak lama berselang, wanita bercadar itu pun keluar dari ruangan. Diantar oleh Om Puri, wanita itu pun dibawa keluar istana. Tapi sialnya di saat itu, para wanita yang mencoba menjemput si Sochi malah harus bingung karena si Sochi itu terlihat anteng gak bergerak.
Pada saat dilaporkan tentang kondisi ini, Ratore pun langsung mendobrak pintu kamarnya si Sochi. Namun apa yang dia lihat? Dia melihat jasad si Zainab yang telah terbujur kaku. Zainab itu mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan Sochi dan si Monis. Di saat yang bersamaan, Sochi yang mengenakan bajunya si Zainab sudah dijemput oleh si Monis. Rupanya Om Puri itu mengetahui semua ini. Dia pun memberikan salam penghormatan terakhir untuk si Sochi, majikan yang sudah dianggap sebagai putrinya sendiri. Merasa kecolongan, Ratore pun langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari keberadaan putrinya itu. Ratore juga memberikan izin tembak di tempat ketika melihat si Monis. Di titik ini, Maharaja pun sudah menyerah dengan si Sochi. Dia pun meminta si Karan untuk merelakan si Sochi, tapi Karan tidak ikhlas. Dia itu tidak akan ridho kalau si Sochi itu bisa hidup enak bersama si Monis. Di sisi lain, diperlihatkan Monis dan si Sochi yang terus mengendarai motornya. Tapi di tengah jalan, kepalanya si Monis malah keluar kecapnya. Di sebuah warung di tengah gurun, Sochi pun mencoba merawat si Monis. Mereka juga membahas rencana kabur mereka, yaitu dengan cara kabur melewati perbatasan Pakistan. Keesokan harinya, diperlihatkan Monis yang biring-biring naik motornya, sehingga mereka pun nyusruk bareng. Tapi tenang, namanya juga lagi bucin, walaupun keseleo mereka pun tetap ketawa ketiwi lah. Pokoknya perjalanan mereka itu udah kayak lagi touring. Dunia pokoknya hanya milik mereka berdua, yang lain ngontrak. Sialnya, pas si Sochi lagi nyopir motor, mereka malah dicegat oleh polisi. Alhasil, dia pun langsung banting ke kanan dan ke gurun. Nah, di saat kejengkang dan Monis ditangkap sama polisi, Sochi yang mencoba membantu malah digaplok. Beruntungnya, tuh polisi menjatuhkan pistolnya, sehingga mereka pun bisa kembali kabur. Karena udah nggak aman berjalan di aspal, pasangan bucin ini pun melanjutkan pelarian mereka di gurun pasir. Di sisi lain, Ratori dan si Karan juga kelihatan mengejar si Monis dan si Sochi. Tak lama kemudian, tuh motor pun mogok karena kehabisan bensin. Tak punya pilihan lain, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan pelarian mereka dengan berjalan kaki di gurun pasir. Di saat sudah hampir menyerah karena dehidrasi, Sochi pun langsung mencium si Monis. Uluh-uluh, om cuman heran deh ya, itu pas tukeran iler kayak gitu nggak geli apa itu hidung ya? Kemasukan kumisnya si Monis, nyunduk-nyunduk, adalah lanjut. Nah, karena tukeran iler itulah, rupanya mereka mendapat hoki. Dari balik bukit pasir, mereka melihat ada kuda yang terparkir. Nggak pakai lama, Monis pun langsung mengambil tuh kuda. Tentu aja sambil diberondong sama peluru juga sih. Di titik ini, mereka berdua pun kembali dijavu di kehidupan masa lalu mereka. Di saat itu diperlihatkan pasukan kerajaan memburu Putri Saliba dan si Mizraya. Mengetahui kedatangan pasukan si Rames, Mizraya pun langsung menembakkan panahnya, sehingga Rames pun tewas seketika. Tapi naasnya, panah dari Maharaja menembus tubuhnya si Mizraya. Diperlihatkan, walaupun harus mati, Mizraya itu tidak memiliki penyesalan. Dia pun bersyukur bisa mati di pelukan cinta sejatinya. Kembali lagi ke masa kini, diperlihatkan si Sochi dan si Monis ngekem di gurun pasir. Di sana, mereka pun menghitung jumlah peluru yang masih tersisa. Mereka berandai-andai, dari 6 peluru yang masih tersisa itu, 1 butir peluru untuk Pangeran Karan, 1 butir untuk Maharaja, 1 butir untuk Ratore. Mendengar nama ayahnya disebutkan, Sochi pun terlihat sedih. Tapi di sini tidak ada lagi yang bisa memisahkan cinta mereka. Lalu, bila situasi semakin kacau, 2 butir peluru untuk mereka berdua, dan 1 butir lagi bebas untuk siapa kayak mau pakai, bodo amat. Nah, keesokan paginya, Monis yang terbangun pun langsung mengambil pistolnya. Rupanya posisi mereka sudah ketahuan. Nggak pakai babi, Bu, Karan pun langsung memberondong peluru. Di baku tembak itulah, Rames berhasil terbunuh. Nah, di saat akan menembak si Ratore, peluru pistolnya si Monis pun habis. Sambil memandangi si Sochi, Monis pun tertembak hingga tewas. Namun, ketika menghampiri jasadnya si Monis, Ratore menyadari kalau putrinya juga mengakhiri hidupnya sendiri di pelukannya si Monis. Dan filmnya pun berakhir. Gimana film ini sob? Semoga menghibur. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau traktir om, bisa dengan super thanks. Tombolnya di sebelah tombol like ya. Terima kasih udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu. Dan bermilatihin.